lagi kita akan nyampe ke yang paling tinggi. Tapi jangan sedih. Di sudah yang tinggi ada lagi yang lebih tinggi. Begitu pula kehidupan. Walaupun kita sudah tinggi, masih banyak yang lebih tinggi. Jadi naik terus tangga lagi. Padar tuh, dia baru turun. Ayo guys, kita pergi. Aku belum mandi. Ade mana? Naiknya ke sana, tinggi banget dan bakal capek banget. Kalian siap nggak? Siap nggak? Siap dong. Jangan digendong. Siap nggak? Kadang digendong. Yakin. Awas mami yang digendong. Digendong siapa? Papi. Capek guys, tapi terbayar. Lihat, lihat dong. Keren banget, lihat. Ya kita bakal ke atas sana tuh. Yuk. Kalau kita nyampe sini udah menyerah, mundur, nggak sampai sana, sayang banget. Begitu pula kehidupan. Karena kita bukan sultan beneran, jadi kita naik tangga. Kacau, kacau, kacau. Mau minum, Pak? Mending suruh kerja aja deh, teh. Praktek deh. Lanjut, Teh. Ada keberanian? Ini jalan kaki yang tidak henti. Tunggu atu, ih. Dek, gimana rasanya, Dek? Menyimani. Dek, say. Gimana rasanya? Capek. Capek. Hai dulu dong. Capek tapi dilanjut. Lanjut, kita lanjut. Capek, guys. Jauh tahu dari sana. Kalian mah enggak tahu. Capek, guys. Akhirnya lanjut out. Thank you.
kita akan nyampe ke yang paling tinggi. Tapi jangan sedih, di sudah yang tinggi ada lagi yang lebih tinggi. Begitu pula kehidupan, walaupun kita sudah tinggi, masih banyak yang lebih tinggi. Jadi naik terus tangga lagi. Sekarang kita semua yang ada di sini ke pantai Pink Beach. Tuh lihat tuh. Itu dari pecahan koral. Thank you.
Nanya apa lagi, Om? Indonesia. Nanti aku nyuruh. Kalau nyanyi, selamatkan. Nanyi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nyanyi, saya makan. Mulia. 12. Abudu mata abudun wala antum abiduna ma abud wala ana abidun ma abadkum lakum dilukum waliyadim. Nanti dong. Dia yang tidak bisa. Kenapa tidak bisa dia? Dia ngaji dia. Nggak bisa haji. Apatnya dia nggak bisa. Nggak bisa juga. Eh, adik. Kamu Islam nggak bisa apatnya. Adik, bisa kamu apatnya. Ayolah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahummanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka. Amin. Sudah. Nanti kalau udah kamu nyanyi, itu komodonya suruh nyanyi. Hanyus terbakar begitu besar api tak akan mampu lagi ku sirami. Terus? Lah. Angkat duit ke Om dengan dia, Om. Ya, itu bagus, Om. Duit ini, Om. Cewek dengan laki-laki di dalam. Nah, mana ceweknya? Itu dia. Anu, janda Anu, apa namanya? Anu. Sakit perut. Lagunya nyanyinya dah ayo Daji. Tidak ayo Daji. Nyanyi apa lagi? Kita sebut saja. Hah? Kita sebut saja. Aku lagi santai. Roma Irama menyanyikan sebuah ciptaan lagu. Maafkan aku Ani. Maafkan aku Ani. Pertamanya Ani gitu ya. Sungguh tiga-tiganya. Sungguh teganya, teganya, teganya. Halo saja Om, ini Om. Apa namanya? Sonia saja Om. Sonia? Ya. Mana tuh? Hah? Sonia, Sonia pegawai bank. Bukan. Oh, bukan. Ragunya Haji. Om, Ragunya Haji Rumah Irama. Oh iya, iya coba. Kasihku, aku cinta kepadamu, aku sayang kepadamu, hanya kepadamu. Ingin jadi bulu matamu, melindung dari cahaya dan debu. Ku ingin jadi pewarna bibirmu, yang menambah kecantikanmu. Sonia, kasihku. Sonia, oh Sonia. Kalau ku punya sayap, ku bawa kau terbang ke bulan. Akan tak seorang pun yang bisa memandang wajahmu. Kalau ku punya pagar besi yang mengelilingi dirimu. Akan tak seorang pun yang bisa menyentuh tubuhmu. Kasih teh. Kasihin, mampu-mampu lu semua. Kasihin semua, satu-satu. Aku enggak usah kasih komodo saya punya. Ya, terima kasih banget. Kasih Om, makasih Om. Jadi ini kita udah sampai di mana? Komodo. Pulau Komodo. Jadi kita mau ke Pulau Kodomo. Kodomo Komodo. Nah. Itu tuh lihat. Nanti kita lihat ya komodonya kayak gimana.
Pak, di mana nih, Pak? Ini udah nyampe di Pulau Komodo. Kita jalan ke sana karena katanya komodonya di sana, bukan di sini. Sana nah, komodonya. Jadi kita tadi udah nyampe berenang di Sekarang kita mau ke Pulau Komodo. Nanti kita mau lihat komodo-komodo dan kita akan bersihkan dengan kodomo, oke? Pertama-tama saya ucapkan selamat sore dan selamat datang di Taman Nasional Komodo. Sekarang kita di Pulau Komodo dan lokasi ini namanya Loh Liang, itu ada tulisan Loh Liang. Jadi itu diambil dari bahasa lokal di sini. Loh itu artinya teluk. Nah, kalau liang sendiri artinya lubang, di mana komodo menggunakan lubang untuk bertelur pada biasanya. Jadi di sini ada 4 ekor ternyata. Dan di sini yang ini semuanya jantan nih. Jadi cara membedakan jantan sama betina, jantan itu lebih besar ketimbang betina. Jadi yang jantan itu bodinya besar, kepala lebar, buntutnya panjang. Kalau yang betina bodi kecil, kepala lancip, buntut pendek, terus mukanya agak bagian agak kuning-kuning. Kaget banget tau, papi teriak komodonya jalan belakang kamu. Kamu gak nyadar kan? Terus kalau komodo jadi belakang kamu kenapa? Ya takut. Khawatir lah suami. Khawatir. Gitu. Terus. Sayang banget gak sama istri? Hah? Apa sayang? Sayang banget sama istri. Ya iyalah. Sayang. Oh, gimana sih? Daripada digigit komodo kan mending digigit papi. Iyalah. Kan udah sering. Ini kenapa jadi underrated? Tapi ya bener, tapi bener tadi kaget banget dia aja sampai aku sampai teriak, dia aja lari juga. Ternyata komodonya tuh nyium bau darah karena ada temennya luka terus berdarah. Jadi
nyium, katanya sih komodo tuh bisa mencium darah, bau darah sekitar jauhnya 5 kilo. Masa sih? Iya. Yang Benong, Pak. Benong. Mm-hmm. Benong digoes, Ce. Serius. Sekarang kita cari sunset di Pantai Pataka. Kita cari sunset-sunsetnya ya.